USS Ronald Reagan adalah salah satu dari 10 kapal induk kelas Nimitz yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai setelah mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, yang menjabat sebagai Presiden dari tahun 1981 hingga 1989. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Ronald Reagan. USS Ronald Reagan adalah kapal induk kelas Nimitz yang memiliki panjang sekitar 333 meter dan lebar sekitar 40 meter. Deplasemennya mencapai lebih dari 100 ribu ton ketika sepenuhnya dimuat. Kapal ini ditenagai oleh dua reaktor nuklir, yang memberikan daya untuk 4 turbin uap, yang mendorong 4 baling-baling besar. Ini memberikan kapal kecepatan tinggi dan jangkauan yang praktis tanpa batas selama operasinya. USS Ronald Reagan adalah kapal induk multiperan yang dapat membawa dan meluncurkan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, pesawat anti kapal selam, dan helikopter. Ini juga memiliki sistem peluncuran pesawat dan penyimpanan yang canggih. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang kuat, termasuk peluncur rudal pertahanan udara jarak jauh dan senjata anti rudal. USS Ronald Reagan memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan Amerika Serikat di seluruh dunia. Kapal ini dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk dukungan udara dekat, serangan udara jarak jauh, dan pemantauan dan pengawasan di laut. Kapal ini juga digunakan dalam operasi bantuan kemanusiaan, termasuk tanggapan terhadap bencana alam dan pengiriman bantuan ke negara-negara yang membutuhkan. USS Ronald Reagan berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka di Jepang dan menjadi bagian penting dari kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. USS Ronald Reagan adalah salah satu kapal induk paling kuat dan canggih di dunia, yang memainkan peran penting dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan menjaga stabilitas keamanan global. Kapal ini memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di seluruh dunia. USS Nimitz adalah salah satu kapal induk kelas Nimitz yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai setelah Fleet Admiral Chester W. Nimitz, seorang tokoh kunci dalam Perang Dunia II yang memimpin Armada Pasifik Amerika Serikat selama konflik tersebut. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Nimitz. USS Nimitz adalah kapal induk kelas Nimitz yang memiliki panjang sekitar 333 meter dan lebar sekitar 40 meter. Deplasemennya mencapai lebih dari 100 ribu ton ketika sepenuhnya dimuat. Kapal ini ditenagai oleh dua reaktor nuklir, yang memberikan daya untuk 4 turbin uap, yang mendorong 4 baling-baling besar. Ini memberikan kapal kecepatan tinggi dan jangkauan yang praktis tanpa batas selama operasinya. USS Nimitz adalah kapal induk multiperan yang dapat membawa dan meluncurkan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, pesawat anti kapal selam, dan helikopter. Ini juga memiliki sistem peluncuran pesawat dan penyimpanan yang canggih. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang kuat, termasuk peluncur rudal pertahanan udara jarak jauh dan senjata anti rudal. USS Nimitz memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan Amerika Serikat di seluruh dunia. Kapal ini dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk dukungan udara dekat, serangan udara jarak jauh, dan pemantauan dan pengawasan di laut. Kapal ini juga digunakan dalam operasi bantuan kemanusiaan, termasuk tanggapan terhadap bencana alam dan pengiriman bantuan ke negara-negara yang membutuhkan. USS Nimitz adalah bagian dari Armada Pasifik Amerika Serikat dan berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Bremerton di Washington.
USS Nimitz adalah salah satu kapal induk paling terkenal dan kuat di dunia, yang memainkan peran penting dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan menjaga stabilitas keamanan global. Kapal ini memiliki sejarah panjang dalam pelayanan militer dan terlibat dalam berbagai operasi militer dan latihan internasional.